是很差异。你个看个卡真个咁好呀！我这个无个哥，他那个阿哥。爱哥，别人讲无爱哥，我你唔讲嘢。我发烧了，继续啊，哥。好。我小可帮忙一下。好。来解酒。Tapi maka tidak berarti sih kalau aku menurut aku malah aku cuma makan tidur. Aku tepin masa tua aku masih aktif nih. Tapi kan mereka sebenarnya bisa aja. Jadi kakaknya bener. Enggak bisa. Aku mau pikir dulu. Sampai mati mau pikir dulu. Aku satu setelah sebut pun. Kita sekarang. Jadi salah satu nih apa dipengen apa jangan terlalu banyak pikiran kan jadinya otaknya berat keras ya, santai ya aku santai ngguyu terus loh mau aku mau sohaya cahaya ngguyu terus loh kenapa ini kan mereka punya uang iya kalau untuk di Jogja kan siapanya bisa makan nah kan gak ada kebun itu cuma ada deh Reset, udah air kan juga nggak beli air. Makanya kalau di tubuh saya kan. Jadi, beda. Terus makan juga seadanya, nggak terus harus makan yang enak, terus makan yang ini. Ya kan, uang ada.免蹲位啦，尿布袂欠啦，咱可到底的这建议做啊，是大诶，你知影吼？等我表妹面来买来吼，明仔载我来买，买来的时阵哦，这我买，大粒我买盖过。你也改迄落明慧君的，因为伊为两个姐啊，这是胃溃疡无效啦，这是要为着讲要让迄落，明仔载来我去表演一下。今晚我这样搞了袂，拜开始我就开始了袂哦。好。差五尔，是这一个二十五啦，爱说了二十。啊，甲观察一下。
dia habis makan ini loh katanya bukunya.阿弟啊，以前我跟你说一百嘛，哈，这一颗不要吃嘛，对不对？一百一，嗯，要一要改一百一，一百一不要吃，对，哦，那一颗要120以上才可以吃。
这样你清楚吗？哦，那个是黄色的。哎，黄色的，120以上吃。那、啊、这颗是低于110的话，不要吃了。OK、哦。嗯。哦啊，如果100以上哦，全部你都给他吃这颗。嗯。哦，110哦，记住哦。OK。因为这点哦，有其他的作用。嗯。啊，照你讲的是哦，拜一下伊就袂使食。嗯。啊，你无食哦，听来听去。你那个上来食，伊老爷公把大卡片给弄了。是我搞老啊，较稳定嘞。Biasa aku langsung duduk sama om sama sampai sini tak semua enggak sama om lah enggak kekurangan bahan makanan. Sudah ni kalau biasa aku lah. Aku ingin nanas mari dulu sama beliau. Eh, ini sama ibu ah. Tangki ibu ah. Okay, ni ada tangki sama menci ah. Oh, tapi kenapa dipindah-pindah itu? Ah, ibu tangki ibu. Tangki mana men? Wah, biar ni dia orang tangki tu men orang cia. Hmm. Ia sebenarnya ibu kui. Ya, kalau kambak. Aku pernah dapat tak kasih situ, tapi dia tidak bisa. Sangsi di sini mah om, geng. Hai. Ini aku tak boleh. Jauh ini lah, pengen ini biasa kuih ya. Bisa apa malas? Bukan, bingung malas. Iya, kasih be. Malah bingung rasa aman. Kasih itu, tapi usah. Nak aku main. Oh, tang sih masih ada. Tidak ada apa-apa. Januari sontak menggunakan lo sampai sekarang 4 bulan ini udah pasti yang itu tambah mijan mah pertengahan tahun juga udah ini ya semoga sih ya semoga semoga lah. Ini enggak terlalu pedes kok. Kalau kasih cabai 3 sih, tapi enggak pedes. Hmm. I see.
那些乳加抗黑血剂哦。阿水，阿妈昨天还没吃抗凝血剂的呀。抗凝血剂。姑姑嘛，不是我。不是我磨的。小吴。小吴姑姑磨。礼拜天乳加。没有五五五点啊。哦，礼拜多次啊。啊，今仔拜六啊。
gimana? Coba. Ya udah nonton dulu itu. Sudah saya nonton kemarin. Kok misalnya orang Indo yang nggak tahu apa-apa. Nggak kira-kira juga sih. Tahu waktu, kok yang penting senang aja. Menurut aku ya, sama. Mau hujan mau gimana aja yang penting santai aja. Tapi di sini masker mudah masih kelihatan, masih kelihatan orang. Tadi coba menurut itu kan orang sini maskernya nggak dikirim ke luar negeri, nggak dijual. Di kita yang mewah apa sih? Seafood tuh, seafood mewah ya, cuma kan enak. Seafood, terus apa sih itu yang udang gede itu apa namanya? Lobster. Steak. Terus yang kerang warna hijau itu enak. Steak juga kan ya? Tapi aku sama masakan Jawa itu kayak jantung pisang. Jantung pisang itu masak apa aja bisa. Tapi enak, murah meriah. Waktu itu dibikin ini loh, Tante Isha. Dibikin apa tuh? Bakwan. Karena ada yang panjang itu apa sih namanya? Iya. Nah itu. Kalau masih kayak, muda nggak satu buang. Jadi kayak ngeres. Wah papa. Si kereta. Ama si cinta ya meng. Amin. Si kereta. Si belakang truk itu truk gandeng yang gede banget tuh lah. Kan sini truknya gede banget ya yang box itu tuh. Yang berpapak kan tadi kecelakaan. Cuma karena belakangnya doang. Si kepalanya mana? Orangnya ngatin ya? Enggak, tadi aja lihat enggak ada sopirnya. Udah ngelarikan diri duluan kayaknya. Ini mau cat dulu mas, pernah berat. Kalau tadi lihat di CCTV tadi di situ cerita. Kayak Eca tuh makin kudus kan? Asyik, kenapa mau menjadi satu ini? Karena kan punya pikiran. Ya, makin kudus banget tuh ya. Ditanya, kamu tuh makan apa enggak suka? Iya tuh ya, Teh. Kan uangnya ini, apa? Uang perharinya tuh kadang masih diminta mama. Udah jangan kasih. Kasihan, tapi gitu ya. Yang tau makan. Kenapa mengambil duitan kita? Tapi itu dikira kan. Enggak lah, ketika kamu marah. Ya buat makannya, ambil aja. Ya malah sama lainnya yang marah kan jadinya. Buat makan kok. Ya yang gak makan, aku gak makan. Kasihan sih. Mumpahin nangis semuanya, setahan-tahan aja. Cuma kalau misalnya Farhan udah itu, mendede. Ya yang gak makan. Thank you.
100. 500 harus bapak mau makan ini. Ayah tuh orang ada, cuma kadang-kadang suka diminta. Dari pagi harus ikut belum selesai dia. Bahkan langsung mah gitu kok muter-muter kayaknya dia. Si anakku juga sama, muter-muter kelamaan kalau pada. Kamu tuh kalau mau ngasih tahu udah kasih tahu aja. Kamu gak usah muter-muter, kamu tetap bingung malah. Kamu kasih tahu nih, iya udah. Terus beres. Gitu. Kamu banyak ngomong muter kan sama. Dari itu terus dia ngomong setiap dapat obat yang udah dikasih aku aja wes ini terima beres ini gak ada obatnya kakek kan dua dokter kakek jadi kan beda beda gitu anak itu beda dia macam ini macam itu aku yang bingung gitu doang dan itu yang lain temannya di bintang tadi lah dia tuh ngitungin bacain ada dia setiap hari udah megang terus saya malah pernah ngomong asal gak ngerjain kamu aja kamu sih kan kalau itu kan beri cuna aku beri cuna aku dulu itu kamu tinggal ngomong aja beres kamu kamu obat ini obat ini beri cuna aku malah bingung sendiri ya. Kiki, kita akan makan siang kan, Mai? Halo. Halo. Kiki, ya. Ah, Mai, dan kuda, ya. Nanti lah, ya, ha. Kiki. Kasihan dia dengan saya satu. Karena dia juga lagi begitu. Yang akhirnya sudah tersenyum. Ya maaf, aku juga merasakan aku ini. Benar, kadang kamu gimana aku tanya gitu. Ya aku di sini kerja masih ada dua tapi. Tapi dia bukan makan dua sehingga. Oh.
Bobi caranya memang. Cuma gini ya. Masih karo mikir. Pakai dari jari yang hak. Piye kabare?
Sini mangan, mangan. Ada aku lihat tak kemarin. Kepengen tak beli sini pun dok. Apa ya? Lupa yang peralatan anak ini. Bagus bagus. Oh yang kemarin dia naruh tu. Anak mau itu masih ya, sosin dulu sih ganteng sih harus pakai paling awas. Spiral sih manis ya. Apa sih ngapa manis masih masih ngikatnya ya. Enggak ini apa? Itu yang enggak itu. Mulai camel kepo. Sanggengnya lo. Kalau pangeran begini tuh sekolah di luar negeri kan di negara negeri. Yang kayak Jokowi? Sama Jokowi lah di situ aja kalau yang. Enggak kayak sih di luar negeri. Iya di dalam kita bilang di Singapura pasti asal itu tuh lupa kok. Karena kalau yang orang itu kok sampai di luar negeri itu kan. Hahaha. Kamu kapan dulu lagi? Kalau yang orang Arab Saudi itu kan pangeran sama sama atau kayak dolar, mobil yang mewah mewah. Asistennya cak, gajinya berapa? Asisten pas-pas apa ya Allah, tapi aja cantik loh. Ya kali ya asisten ngomong gak cantik yang ngomong gak demuk-demuk. Alhamdulillah itu ngomong Arab Saudi kok. Gitu kak, sampai yang... Oh no. Longgar terus, kata aku longgar-longgar. Udah pun gitu yang mana. Dan yang itu lagi makanan. Apa jenis yang saya coba tinggal ini? Saya tentu mendak. Gede ini namanya sama cowok. Nah, itu ya namanya. Itu uang sedikit langsung tolongan. Si ngomongnya umum lah, aku juga iya lah. Aku ditis sini gini. Ya kali ya, ngerti uang tua. Pakai pangeran apa kedengaran temu? Mereka nggak sibuk. Iya, yang kayak gitu ya. Enggak sibuk. Ya, Riches lah. Kamu follow siapa? Enggak pernah follow sih. Tolak-tolak itu.
bojone lah. Suaminya sendiri yang menyiapkan tempat perjanjian. Di belakang rumah sakit. Yang mana sih itu? Semarang, di Semarang itu ya. So, kak ditolak terus dipendem nak ngguni anu. Ini bukan yang mendem berat apa sih so. Kok oh, sedih-sedih mau moco gede. Dia ditolak warga. Terus jadi dia dimakamin di belakang rumah sakit. Katanya enggak apa-apa dia, enggak apa-apa mereka ditolak warga deh. Yang penting dia masih punya keluarga di rumah sakit. Dan dia perawat ya. Dan dia ada yang nah, terus dan ya? Si Keke. Kamu suka nonton si Keke ya? Terus coba aja aku nonton yang dia waktu sama si Deddy Corbuzier. Gak betah aku nontonnya aku. Dari awal sampai selesai tuh ngelekat aja dia. Aku gak coba. Cari penasaran aku aja. Terus kok bisa-bisanya Deddy Corbuzier apa sih? Ngimbangin omongannya loh. Aku mau ngomong sih, gak usah aku sih. Dia pintar gambar bedaannya ya. Oh, gak bisa gambar. Separah-parahnya aku pernah nggak gosongin ya tadi sampai segitu nih lucu lucu sih tapi belum soalnya kan tak tungguin kalau gosong paling iya kalau gosong pernah cuma nggak kayak gitu nggak aku banget semua nggak begitu nih yakin ini mah sembuh soal mereka itu sambil mikir opo nih kalau masakan kalian tak tungguin sih. Alhamdulillah ya rupanya ini. Pulang lagi lah. Itu kok cepetan? Ya tak. Pas. Enggak. Lebih dua menit sekarang. Tapi mana enggak banyak. Pengen kemana-mana, pikiran gak was-was. Temennya Caja yang waktu itu pulang dari Hong Kong. Di sini kok di rumah terus katanya. Dia kan di rumah terus. Kayak perawan lagi sunting katanya. Emang nggak boleh kan nggak boleh keluar. Temennya kan temen sekolah kan. Bersambung lagi. Satu kecamatan beda desa. Pinternya pengen kuliah sak jane aku pinter sak jane banyak teman yang aku randu jadi kerja yang aku beli duit kadang-kadang
Pengapan cepat dan mbak, pengapannya pola. Juga sih, jadi ini aku ngeliat ngapain mau hoki. Nah, enak ya, enak lo. Jadi hoki bisa jadi dimasukin lo, mau hoki. Soalnya mau terima hoki bila. Mau cewek yang nenek-nenek. Beneran hoki. Kapan mau tuh kuatnya? Dia suruh nanya ini tuh bener mau apa? Bukan nggak mau. Oh jadi apa kenapa kemarin nggak tanya ya waktu di mobil? Mobil kan biasanya kita dengerin cerita dia nggak jelas kan dia apa yang apa? Lupa untuk kepikiran lo ternyata. Jadi mau tangkap aku enak tu, kira nak kerja ya. Besok kan kirim. Kira. Ya. Ni mama hao ma. 你妈妈叫人你呀
medan apa ya namanya. Semakin aku kecil kok tumbuh sajanya ya. Masih kaca ada ya. Iya. Yang berdua 9. Tolong atas saya lu bilang. Oke. 5.7 disitu. Mana? Ya pada 6.8. Itu bagi temennya aja tadi kirim 500 ente ribu kemana bapakmu di jalannya kirim dari bank ke bank tuh biasa pakai BRI link pakai link data apa ya tapi nggak bisa kok di sini kan ini beda negara. Aja waktu itu pernah itu ya aja kan ayah aja pakai BRI maksudnya kalau kayak gitu kan enak kan aja bisa bisa kontrol juga terus pas itu nggak bisa di pas mau apa mau daftar gitu tuh nggak bisa masuk nggak bisa login ternyata oh terus ternyata emang udah beda negara kan jadi bu nasabahnya pikirin apa sih transfer nanggungnya rekening lain itu bisa kan nanggung HP ini itu kena pajak gak setiap pengiriman tetap kena berapa tergantung ini ya bisa kecil tergantung ada yang tergantung besar kecilnya apa tergantung karena beda beda tergantung bank satu perbedaan itu ada yang 5.000 ada yang 7.500 gitu ada yang sampai 20.000 kan kalau misalnya lagi beli itu aja tiap beli apa itu tiap dari WhatsApp gitu kan kan beda ini kan beda apa tuh namanya padahal sering beda beda bank tuh kena loh atau ya tuh sering kadang kadang ada yang sampai 20.000 juga tapi dari bank ke bank juga ini kena kayak gitu. Jadi ntar kalau aku itu ya nambah ya. Soalnya kan waktu apa? Soalnya ayah kan emang nggak bisa ini kan kalau misalnya ayah bisa mah suruh ngedownload sendiri. Tapi karena ayah nggak bisa jadi kan minta tolong orang. Kan ada di dia aja tuh dia buka BRI link. Kayak gitu. Dia kena terus. biaya adminnya juga, sudah kena biaya itunya juga. Terus? Double. Itu yang waktu itu 20 berapa teh? Apa? Yang waktu kita beli apa tuh? Yang waktu gedung ya? Yang katanya itu uangnya kelebihan 20.000 gitu ya? Itu kan biaya adminnya. Biaya admin ini ya. Repot kok. Di Indomah. Saya di sini ngambil duit cuma 5 ente. Kenanya di Indo kan makin mahal ya harus rasa nabung lah caranya enggak satu pondan lah caranya sebenarnya di sini kan di sini enggak satu pondan tapi ya rasa lu kan kemarin cil kasur sih itu juga ini kayak yang kemarin juga yang ejang kemarin juga kan apa itu? Apa? Kirim ini kan beli itu apa? Gamis. Beli gamis. Itu aja. Tuh neng ini gitu. Tapi kalau sama BRI berapa? Enggak bisa BCA ini nggak tahu, saya emang beda-beda. Terus saya juga nggak pernah ngomong. Nelitiin, nggak pernah ngomong juga. Itu entar ya harus 600 NT berapa? 600 NT berapa? Saya jadi kan ada mau keterangan ya kali aku beli terus biarin aja ya enggak lah enggak biarin bapakmu aja sampai
makan dikasih anak. Ya sama aja deh. Tapi kadang aja suka ngambas sama ayah. Iya, enggak cuma. Kadang apa ya teh? Iya suka nangis sendiri sih ya. Jadi wong tua ini yuk jadi si Pak Ani. Mau senang ini kamu makan enak-enak. Dengar bapakmu nggak makan tuh nanti sakit loh. Lah iya maksudnya kalau misalnya apa sih? Mungkin karena Aisyah lebih dekat sama ayah juga kali ya teh. Jadi perasaannya kayak gimana gitu malah lebih ngenes gitu daripada mama yang itu karena kalau istri sama anak itu beda lah. Enggak, maksudnya Eca ke mama sama Eca ke ayah gitu loh. Ya mungkin karena anak saya kan kalau misalnya mama walaupun gimana pun gak ada uang mama masih bisa ngutang-ngutang gitu tuh teh. Kalau ayah enggak, orangnya enggak mau ngutang kayak gitu. Waalaikumsalam. Bye-bye. Kadang susah ya tuh. Iya dok. Walaupun udah dibilangin. Padahal makan yang ini itu kan yang murah loh. 10.000 udah kenyang loh. Enggak deh. Ayah porsi makannya banyak. Terus itu juga apa? Di tempat aja tuh karena ya mahal tadi kamu. Mahal. Wah. Aku 5.000 udah dapat nasi uduk sama itu udah kenyang banget loh aku. Yang porsi aku loh ya itu ya. Enggak. Kalau dia aja tuh teh walaupun di desa tapi di Oke, bye-bye. Walaupun desa tuh kayak apa sih? Walaupun desa tapi desanya desa maju gitu, udah maju. Aku juga kan maju, tapi makanya masih saran untuk murah ini loh Mas aku. Oke. Kacang enggak sih? Bakso aja, bakso itu 7.000-an ya. Bakso mahal. Mie pangsit juga mie ayam 7.000. Udah semangkuk gede loh. Udah kenyang banget itu. Aku heran sama temenku makan itu berapa harganya? 7.000 bang. Itu kenyang loh. Udah kenyang ayamnya banyak. Itu orangnya untung gak sih kira-kira kalau begitu? Dia kan enggak kok. Dia sih semuanya mahal hampir. Kalaupun nasi uduk 3.000 deh. Iya dia sih juga sama teh. Cuma emang apa ya? Buat porsi ayah itu kan emang ayah kan pasti double kan. Tapi kalau itu menurut aku 7.000 itu bapakmu masih kenyang banget. Gede loh porsinya. Bukan temenku aja sama suaminya kok makannya. Ayah aja kan porsinya kayak gule. Tapi enggak gendut ternyata ya. Enggak. Ini enggak apa-apa sebenarnya kewarasan. Tapi ya aku mau kok mahal ya menurut aku. Masih murah di aku. Orang kata ayah 10.000 aja udah gak ada apa-apanya. Wah, pantesan. Seharusnya kan. Makan aku heran mas, anak-anakku mas 10.000 soalnya bakso aja 7.000 itu udah kenyang seukuran aku. Terus mie, kalau mie itu beda lagi 7.000 itu seukuran bapak mungkin. Mangkok gede. Sampai mangkok-mangkok yang jago itu enggak muat. Mau bapak lihat tuh, jadi pasti kayak. Jadi orang yang makan temenku di atas itu dia ada plus ya soalnya itu mau tumpah-tumpah gitu. Itu kan saat porsi bapak masih kenyang kayak banget dong. Mana aku bilang pada aku tuh yang murah. Dia aja mahal. Gak tau kenapa murah aku juga gak tau. Mungkin karena orangnya itu seperti itu juga gak ngerti. Tapi emang kadang ada sih orang yang gak mau ngambil untung banyak. Yang penting dagangnya habis. Ada yang gitu. Kan kita emang tergantung kan. Iya. Apalagi yang jajanan di pasar seperti lontong apa-apa itu murah-murah loh. Orang beli soto aja, soto ayam Cirebon ya 5.000 tuh gak dapet aja tuh. Maksudnya ya cuma satu mangkok biasa kayak biasa gitu loh. Air toh porsi biasa.
kayak ya udah gitu gitu doang. Mending penanggung gue usaha nggak mending-mending ya. Bukan aku tanya, sehari 20 ribu itu cukup untuk lagu? Ya cukup tau kan untuk gitu. Terus apalagi kamu ntar kamu bisa bisa itu ikan sendiri, ngambil sendiri, terus kayak sayuran kamu tanam sendiri, mah kamu nggak usah beli pak. Soalnya bisa makan sendiri, paling-paling cuma beli beras kamu. Lagi ya kan katanya saya tuh ya mak, tadinya kalau misalnya punya udah punya listrik pengen masak gitu kan, masak nasi sendiri tinggal pakai kompor aja, kompor cepet bau kan gitu. Ayah kan emang orangnya gak mau kan teh, dan ayah tuh suka suka nggak suka nasi yang dingin. Dia mending beli itu murah kok, dia 350 listriknya. Kapan ganti pak itu? Kok lama? Alam bu, aku gak cepet sih dapetnya. Soalnya yang gak tau orang lagi ngaju ini ya sama ngajuin makasih kan sekarang emang lagi pada tutup semua deh. Oh iya saya sekarang merayakan corona. Depan kamu udah dari dulu tau ngomong dari waktu itu kan. Oh iya waktu itu sampai belum ada corona sampai ada corona lah kan aneh kok lama ngomong aku kan. Oh kan ngomong tuh langsung loh, uangnya langsung tanda tangan apa jenisnya. Kan aku pakai nama orang, biar aku minta dapet. Kan teman lu sih, nama orang lain, biar dapet 450. Soalnya itu gak pakai, kalau patung itu kan gak pakai itu pajak. Pajak. Terus aku emang untuk apa sih? Itu cepet loh, seminggu langsung pasang. Lah kamu dari belum ada corona sama aku, aku tanya belum paham. Kok lari teman sih lari dari dari yang tadinya ada apa ada potongan harga sampai nggak tahu ya potong apa nggak jadi ngumpul sumpah lama kan yang tanya lama amat ya lama sebagai orang yang proses tuh lama antri padahal ada yang ngajuin juga dari yang minta gratis sampai yang itu kan ya iya loh lama alah bu deh. Yang penting duitnya belum masuk aja. Ya enggak gitu sih, orang kan lebih suka ini. Kalau aku tuh suka langsung sat malah sat. Lah tapi kan gimana orangnya? Orang pada lelet kok. Aku kan pindah orang, yang dulu tuh orang ngeliat aku pindah lagi orang. Aku kan cari tahu, temanku tak suruh cari tahu siapa orangnya cepat cekatan. Oh iya kok itu aja kok, kan orang bagus gitu, gini juga saya cari aja itu orangnya. Seminggu dapet tunduk. Bapakmu itu masuk gak dikenalan, mau masuk istitok, mau masuk dulu. Sebenarnya ada, apalagi maksudnya orang-orang biasa, supir. Maksudnya orang-orang biasa kan emang kenal semua sama ayah, sama om terutama ya. Tapi ya udah lama loh, bukan belum ada korban, aku udah ngomong, aku udah kirim kan. Begitu, tak tanyain. Udah? Ayo, belum, mau loh. Emang nunggu apa untuk pasang cuma gampang dari duitnya yang ada sampai sampai kalah telepon sebenarnya ini janjo tenang sebel ayo makan apa nggak tanya ya dulu pertama aku seminggu langsung cepat ngomong malah cepatnya malah sepertama aku itu yuk satu bulan setengah aku langsung juga sendiri aku maju sendiri ke balai desa. Aku ini janda kasih aku 450 kan aku gak isap pernyataan bahwa miskin janda kan ke balai desa baru bisa keluar 450 yang dulu itu satu bulan setengah. Oh yaudah ayah Aisyah juga bisa itu aku duda ya gak apa-apa duda aku punya anak terus itu satu bulan setengah itu dulu aku bayar 3 juta setengah. Yang penting cepat nyala aja. Ini nyala. Lah orangnya cepat lah disurvey dulu kan. Itu bener-bener miskin apa enggak? Rumahnya bener-bener gimana? Lah kan di rumah taro ini. Aku kayak drama loh, nggak ngerti aku drama dulu aku lah. Mas drama nih sebar lagi menyak-menyak aku.
Iya kok drama saya. Ya kali 900 untuk apa 900 buat ini? Kamu kan dia menang uang ibu. Aja gara-gara apa? Lelet ya abis aja menang ibu. Kayak aku ki pasukan cepat dong. Belum. Cepat makannya, cepat ikunnya.